Duduk sini aja, Bi. Ngadem sini. Gak apa-apa, ada mbaknya. Mbak, boleh kami duduk di sini, gak apa-apa ya? Mbak nungguin siapa, Mbak? Gak ada yang ditunggu. Pak, mau hujan ini ya? Mendung-mendung gini ya? Ya nggak tahu, cepet telepon dulu deh. Si Alek ya. No. Si Alek ya. Biar aku aja nih, Bun. Halo. Lu udah di mana, Bro? Enggak, kami udah sampai di benteng ini. Oh gitu. Ya udah kami tunggu. Ini apa? Jangan lupa ya yang tadi. Ya, dibawa obatnya. Ya, obat pembesar itu. Ya, obat pembesar itu. Apa? Oh, oke, ya udah dipaketin ya. Soalnya banyak pesanan ini kan. Aku juga bawa Bobby nih. Nanti buat testimoninya kan bisa juga. Hah? Ya. Oke. 10 menit lagi ya. Oke. Di benteng di apa nih? Di atas ya, di atas. Kami lagi sama ini. Ada mbak-mbak dua orang ini pakai hijab. Oke, siap. Ya, nitip ini Marlboro satu ya. Marlboro merah. Oh, mau kenalan? Nggak tahu. Ini kami juga belum kenalan. Baru jumpa juga. Oh, ya udah, nggak apa-apa, sini aja. Ya. Mbak, ini kami kan mau ketemu sama teman di sini. Tapi teman aku nih mau kenalan, dia bilang gimana, nggak apa-apa? Mau kenalan sama mbaknya. Mbaknya masih lama di sini? Oh ya, nggak apa ya? Soalnya maklumlah teman aku ini apa ya, jomblo gitu. Mau kenalan sama, ya barangkali kan mbaknya mau jadi teman gitu. Asli di sini atau dari mana ini? Oh, dekat sini rumahnya. Mbak siapa, Mbak, namanya? Yang itu? Dwi Lita ya. Okay. Oh, kami nggak ganggu kan tapi kesini kan? Enggak. Takutnya ganggu lagi. Kalau ganggu kami pindah aja nih. Ganggu nggak? Enggak ya. Takutnya mbaknya risih gitu kan. Udah jalan katanya di apa? Suprap tuh itu di mana? Jauh enggak dari sini? Lumayan sih. Oh, lumayan. Katanya 10 menit lagi, Bi. Jadi kita nunggu sini aja. Ya, nunggu sini aja. Udah lama di sini? Barusan ya. Oh, itu ada meriam ya di sana ya? Gede ya meriamnya ya? Iya. Apa, Mbak? Kok senyum? Aku bilang meriam gede, kok mbaknya senyum? Iya, meriamnya gede-gede. Di sana juga tuh, gede banget tuh. Huh? Emang di sini banyak meriam ya? Itu juga kan meriam. Ini peninggalan apa, Mbak, benteng ini, Mbak? Sejarah Inggris kayaknya. Oh, Inggris. Berarti dulu Inggris pernah menjajah di sini ya? Oh. Makanya ada ada meriamnya kan. Ngeri ya liatnya segede itu ya meriamnya. Kegedean, Mbak ya. Ya, Mbak. Ya. Kegedean ya. Ya. Aduh. Ini planning kita habis dari sini kemana lagi, Bi? Enggak, kan di Bengkulu, terus ke Lombok lagi atau ke Bali? Oh, ke Bandung dulu, habis itu ke Lombok. Oh ya, kami ini sebenarnya apa, traveling gitu, jalan-jalan, Mbak. Tapi bohong. Ya, refreshing aja sih. Tunggu aja, ntar lagi. Masih kerja, tunggu ya.
kuliah. Oh, kuliah, Mbak ya. Udah ini, Mbak, udah punya pacar, Mbak? Oh, belum. Keduanya belum ya? Kok bisa kebetulan gitu ya sama? Hah? Ya, kami juga belum sih. Nah, dulu udah punya pacar, dulu putus kan. Nah, belum jodoh kali ya. Mbak, tempat ini tahu nggak di sini, Mbak? Apa itu apa namanya, Bi, kalau di ini message apa? Apa namanya? Message tempat pijat itu di mana, Mbak? Tahu, Mbak, di daerah sini ya? Oh, nggak tahu ya. Tapi bukan ini, bukan yang plus-plus gitu kan? Ya, pijat biasa, soalnya capek kan dari perjalanan mau pijat gitu. Daerah sini nggak ada? Nggak tahu ya, Mbak ya. Terus siapa yang bisa mijat ya? Pegal semua badannya. Ah, udah di mana? Ya lu buruan sini, ntar gimana? Enggak, maksudnya ntar mbaknya keburu pulang, katanya mau kenalan tadi. Iya, mau hujan, bro. Ini udah gerimis nih. Gimana? Oh, yaudah. Hati-hati ya. Oke. Ya. Ntar lagi katanya. Udah di apa? Pintu batu. Bengkulu keren ya, nama-nama ininya ada pintu batu. Tadi kita lewat di sana ada pondok besi ya. Pondoknya besi, pintunya batu. Terus ada lagi yang di ujung sana tadi kan kita lewat pagar dewa katanya kan. Berarti pagar itu dewa ya, Mbak ya? Nggak tahu juga ya. Air sebakul, nama-nama daerahnya unik-unik ya di Bengkulu ya. Kalau mbaknya di mana, Mbak, nama daerahnya? Sawah lebar. Oh, sawahnya lebar. Berarti sawahnya lebar ya? Sawah lebar ya. Oh, no. Kenapa, Mbak? Perasaan mbaknya tadi senyum terus ya? Iya, jadi bingung juga kan? Emang kami lucu, Mbak? Mbaknya senyum terus soalnya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Bi, nggak apa-apa. Senyum itu kan bagian ibadah. Tapi jangan senyum terus, Mbak. Kami jadi bingung kalau senyum terus. Memang senyum Mbak manis sih. Tapi kan kalau senyum tanpa sebab, gimana ya? Aneh. Nah, ini nelpon lagi nih. Apa? Waduh, pecah ban, Bi. Jadi gimana? Ya udah deh. Dekat mana? Oh, dekat Polres. Sebentar. Mbak, dekat Polres gimana? Oh, dekat sini. Ya udah, kami sana. Ya. Oke. Oh, ya, Mbak. Kecapan teman kami enggak jadi kesini. Makasih, Mbak ya. Mbak, maaf ya. Sebenarnya gini, Mbak. Kami tahu loh kenapa Mbak tadi senyum-senyum. Tapi nggak usah kita bahas. Kami tahu. Jadi Mbak sadar nggak tadi, dari tadi tuh kita ini direkod? Enggak.
itu di ujung ada kamera. Lagi bikin konten, Pak. Lagi bikin konten YouTube, Pak. Maaf ya, Mbak ya. Ini cuma buat apa? Video lucu-lucuan aja gitu. Buat seru-seruan. Enggak ada maksud yang lain-lain kok. Maaf ya, Mbak ya. Ini kami mau minta izin sekalian nih, boleh enggak di-upload ke YouTube? Aku punya channel namanya Eki Kurnia. Eki Kurnia. Ini boleh enggak di-upload ke channel aku? Enggak apa-apa ya. Serius. Makasih ya, Mbak ya. Sebenarnya enggak ada nih teman yang mau datang tadi, enggak ada. Bohongan aja tadi. Kami sengaja mau ngerjain Mbak ini. Oh, yang Mbak siapa tadi namanya? Dwi. Mbak ini? Lita. Dwi Lita. Ini apa, ada ini enggak akun TikTok atau Instagramnya? Ada. Ini ada. Kalau mau di ini bantu promosiin, sebutin aja siapa nama aku, direkam aja. Siapa namanya Mbak ini? Lita Andesta. Lita Andesta. Andesta. Ini Dwi Putri. Dwi Putri ya. Oke, teman-teman, ini Mbak Dwi sama Lita. Lita ya kan? Lita. Oh, Lita. Jadi bantu ya di follow Instagramnya. Mereka baik, asik. Cantik lagi kan? Emang asli Bengkulu ya, Mbak ya? Iya. Oke, siap dengan kamera dong. Makasih ya. Iya.